What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop? Assalamualaikum. Halo sahabat Info 19. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, kali ini Mimin akan mereview gaji ataupun penghasilan channel Juno TV dari YouTube. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Enjoy! Juno TV memulai peryoutuban yaitu pada tanggal 14 Juni tahun 2017. Di mana Juno TV sudah mengupload video yaitu sebanyak 86 video. Dan Juno TV juga sudah memperoleh pengikut ataupun subscribernya yaitu sebanyak 86.400 subscriber. Begitu juga view keseluruhan Juno TV di mana sudah mencapai sebanyak 4.646.569 view waktu tonton. Dalam satu bulan Juno TV memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 5.900 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 371.986 view waktu tonton. Bila dilihat dari estimasi harian, baik itu penambahan subscriber, view, begitu juga penghasilan Juno TV dari YouTube. Di mana pada tanggal 12 Mei sampai tanggal 21 Mei, Juno TV memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 100 sampai 200 subscriber. Dan penambahan view-nya yaitu sebanyak 6.000 sampai 13.000 view waktu tonton. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak $2 sampai $3 atau setara dengan Rp28.000 sampai Rp42.000. Membahas mengenai penghasilan per bulan Juno TV dari YouTube, di mana Juno TV sudah berpenghasilan sebanyak $93 sampai $1.500. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp1.302.000 sampai Rp21.000.000. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Juno TV dari YouTube, maka Juno TV sudah berpenghasilan sebanyak $1.100 sampai $17.900. Yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan Rp15.400.000 sampai Rp250.600.000. Itulah yang bisa Mimin rangkum mengenai penghasilan Juno TV dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum.